Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus Musholah Islamil Muslimin, yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Nur Ali, yang kami hormati Bapak Ibu Ibu jamaah sekalian, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, belakangan mendapatkan syafa'i rohul akhir nanti amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian, 24 hari sudah kita lewati bulan suci Ramadan ini, dan pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, mungkin 5 hari lagi akan segera meninggalkan kita, bulan yang penuh barokah ini. Mari sama-sama kita manfaatkan sisa-sisa waktu Ramadan ini yang ada dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan juga seluruh rangkaian ibadah kita yang telah kita lewati selama 24 hari ini, baik shalom kita, tadarus kita, sedekah kita, sholat sunnah kita diterima oleh Allah SWT dan akan memberkati timbal amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini akan mengisi ceramah Ramadan, yaitu guru kita Bapak Ustaz Nur Ali. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita, kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, menambah wacana keilmuan kita sebagai bekal kita di dalam kehidupan ini, dan yang lebih penting kehidupan kita yang akan datang, kehidupan akhirat yang bekal abadi. Mari sama-sama kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Pada waktu kami persilakan, bila ini taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Tapi kayak kita lantau kita nampak oncom angop belum nyaman juga. Yang kita pengen tahu Ramadan ini isinya apa? Ramadan beda dengan Rabiul Awal. Walaupun di bulan Rabiul Awal ada satu kelahiran seorang manusia yang sangat mulia, 12 Rabiul Awal. Tapi beda dengan Ramadan. Ramadan berbeda dengan Rajab. Walaupun di bulan Rajab pada peristiwa Isra Mi'raj. Di mana bedanya? Coba kita lihat. Kalau 12 Rabiul Awal selalu kalimatnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati. Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, enggak ada menyambut Isra Mi'raj. Tapi kalau Ramadan dia belum datang satu minggu dua minggu, bahkan satu bulan dia baru akan sampai. Kalimat benar selalu berucap marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Sambut dengan kebahagiaan. Ini yang Rasul ungkapkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maaf, nyambut bulan Ramadan, dia bahagia nyambutnya aja. Allah haramkan jasadnya masuk dalam neraka. Nyambut doang girang. Girang, tapi jangan girang tua, biarin girang aja gua. Enggak puasa kagak ada usah gitu mah, Pak. Ya Pak ya, dia bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Bustanul Muslimin, alhamdulillah. Ya kalau begini mas standar lah. Ya Pak ya, standar. Emang bolanya kecil. Ya Pak ya, ya katanya banyak ini mas. Sebenarnya kalau 30 orang bembrot-bembrot juga penuh ini mas. Jadi ini isinya Ramadan yang pertama apa? Yang pertama isinya Bapak Ibu ada puasa sebulan penuh. Dan itu gak ada di bulan yang lain. Kata Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa selama sebulan penuh sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sungguh dengan puasa kamu akan jadi orang-orang yang bertakwa. Pokoknya sekarang kita sudah berlapar-lapar, terhaus-haus, tengah digolong, bukannya itu berbeda takut. Iya benar-benar benar kecut. Ya tidak sudah menurut ya. Masya Allah. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau orang yang puasa ya kayak begini, ya Pak ya, begini lemas gitu. Padahal itu bulan puasa apa aja kita pengen. Dimunculin boleh kolam kaling ini itu. Ya kan? Pas sudah beduk mah yang dimakan paling 2-3 selesai. Benar kan? Oh, udah selesai. Baik kalau orang yang puasa mah mana? Mau lebaran aja Idul Fitri girang ya, bahagia. Kenapa? Ya lagi Idul Fitri. Kalau urusan lebaran siapa juga lebaran, yang puasa lebaran, enggak puasa lebaran. Kadang-kadang yang enggak puasa bulan Mei udah pakai baju bulu-buluan. Emang ada yang begini? Jadi kalau Idul Fitri ini kembali Fitri kepada kesucian sebulan penuh puasa, terawihnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya jadi penghapus dosa semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita terusin. Nah, walaupun yang bisik udah lemah lagi begini sahur ya. Udah sahur udah kemalas-malasan. Ya Pak ya. Udah begini pas melek saya rasa kering ya. Kata lagi ini bilang untuk buat tidur lagi dah. Ya Pak ya. Emang diuji kita lagi begini diuji. Tapi insya Allah semuanya sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kita bisa jaga. Ini puasa ngajarin kita. Kita gak makan, gak minum, ya kan? Sirup siang-siang gak minum. Ada kan? Ya ada. Padahal kalau kita minum gak tahu. Bini gak tahu nih bini. Kita tahu ke depan anak main. Kita minum gak tahu. Pas bini pulang gak belang lemas dulu dah mulut. Jus. Ya boleh. Gak ada yang tahu, tapi itu kita gak laku. Itu kita gak lakukan. Pesannya buat kita apa? Jaga kesehatan. Benar gak? Jaga kesehatan. Kalau kata saya punya guru, yang namanya asam urat, kolesterol itu bukan penyakit. Bukan. Kelebihan makannya. Ini gue nyengir ya. Benar gak? Makannya kelebihan. Makannya kelebihan. Ya udah. Yang rawit juga blonjor aja.
biasanya dengkul udah sakit itu pak. Yang disalahin kampung lagi. Kampung mana ini pak? Kita besok ke kampung aja lagi nih makan. Emang itu benar boleh darah tinggi makan sate misalnya ya. Iya aja kalau kebanyakan pak. Satu tusuk satu semua ya kaget. Coba ya. Ini kan masalahnya kalau udah ke proyek makan sate lagi mana? Kayaknya nambah terus itu. Itu masalahnya. Kalau kolesterol ya begitu, kelebihan makannya. Atur posisi itu. Bapak-Ibu yang saya muliakan. Pokoknya kata Rasul, makanlah kamu berhenti sebelum kita kenyang. Kenapa jadi begini? Bapak-Ibu yang saya muliakan, kita puasa semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ketiga, di bulan Ramadan ada apa lagi? Ada zakat fitrah yang kita keluarkan. Zakat fitrah ini beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada 1 juta tahun nisabnya. Kalau yang namanya zakat hewan ternak itu ada jumlahnya. Tapi kalau zakat fitrah mau orang miskin, mau orang kaya, mau ada itu 3.5 liter. Bapak puasa hewan kayak apa kalau zakat fitrahnya gak dikeluarin? Mu'allakun baina samai wal ardh. Itu puasanya gak naik ke langit, gak turun ke bumi. Ngambang aja ngambang. Tapi paling abdul, beras. Beras yang bagaimana saat? Yang bagus. Beras ini kan harganya macam-macam. Ada beras 7.500. Itu beras perak. Itu perak buat ini gede-gede lagi. Ini buat zakat. Kali fakir miskin dimasak. Masaknya saya langsung ikan asin. Mencar tiga-tiga. Pakai nyambung. Ini diserok dia nyomos. Udah gak enak kan. Itu jangan yang 7. Jangan. Ya Pak ya. Ada yang 8.000. Kalau bisa dikit nih, ya Pak ya, perannya banyak kan, ulang dikit. 8.5, ulang banyak kan, peran dikit. 9.000, draw. Peran setengah, ulang setengah. 10.000, cakep, ulang panjang. Udah panjang, bersih, kayak Tamar Belizanti. Jadi jangan yang 10.000, menir mulu itu. Kita ngasih yang bagus gitu. Nah, kayak begini Pak, nih, Bapak Ibu, kalau mau ngasih tetangga yang Ibu suka. Nih Ibu doyan nih makan ini nih, martabak telur enak nih. Bisa kita beli 2 ya bagi tetangga kita. Itu. Jangan yang kita enggak doyan kasih tetangga. Kita enggak kasih dia loh, dia apa juga masuk. Ada yang gitu Pak. Pakai uang boleh Ustaz? Boleh, gak apa-apa. Kan dihijabin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakat fanfukhrija zakat al-fitri anni. Ya Allah, saya mengeluarkan zakat fitri buat diri saya. Pardon lillahi ta'ala. Kalau sama keluarga anni wa ahli. Niatin sama orang tuh. Pardon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya karena Allah ta'ala. Itu nenek-nenek kalau lo bisa begitu Indonesia aja udah ngikutin. Saya niat zakat fitrah buat diri saya, keluarga saya karena Allah. Nah, nenek-nenek gitu nih merugul udah kan yang tadi rek pulang dah. Lama-lama di situ orang yang antri. Bapak-ibu yang saya muliakan, jadi itu. Memang kalau dalam Islam kan yang namanya orang mengasih sesuatu zakat harus ada ijab kabul. Sama kayak orang nikah, habis ijab kabul. Orang beli juga begitu sebetulnya Bapak. Cuman ada tuh hakam atau biasa, jadi satu hukum. Beli apa aja, saya beli barang kamu dengan harga 5.000. Kata yang jual, saya terima ini barangnya. Salah aman. Tapi kan gak mungkin beli permen begitu. Saya beli permen 2.000, saya terima karena Allah. Hukumnya beli, udah selesai. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini zakat fitrah. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada apa lagi? Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Ini yang kata Allah bilang, sallallahu alaihi wasallam.
antara yang hak dan yang batil, ini Quran petunjuk buat kita, hudan petunjuk. Bapak mau ke Bogor, mau ke Ciawi, gak tahu jalan. Di perempatan Bogor, sebelum Bogor nanya, Mas Ciawi mana? Sono tuh petunjuk. Bapak mau pulang kampung, arahnya Pantura, mau ke Subang, lihat petunjuk Subang. Ya Pak ya, ada petunjuk. Nggak pakai petunjuk, nyasar. Lu mau kemana? Pulang kampung. Kemana Tegal? Lewat mana? Gua jalan lagi, tinggal di jalanan. Nggak sampai ke laut. Ya Pak ya, pakai petunjuk. Manusia pengen selamat, petunjuk. Apa petunjuknya? Quran. Jangan takut kita ngawalin Quran. Jangan terpuan terdia nih jadi teroris. Enggak. Itu cuma dibuat-buat sama orang aja. Orang Islam ngawalin Quran, kuat Qurannya. Pancasila tambah kuat. Amin. Amin. Amin ya Rabbah. Amin. Orang Pancasila Indonesia, orang Islam kok yang berjuang. Benar gak? Betul. Yang berjuangkan Muslim. Maaf ini maaf, bukan non. Muslim, PPUPKI Muslim, benar nggak? Ya? Semuanya Muslim, teriakannya Allahu Akbar, nggak ada kalimat yang berani ngadepin meriam sama senjata kecuali takbir, nggak ada. Bambu kuning, Surabaya coba, Allahu Akbar tembak, wah mampus. Tapi karena yakin kebesaran Allah, berani, dan itu menang. Quran petunjuk. Dan hukum Quran sama, Pak. Bapak ke Afrika, daging babi haram. Haram. Di Amerika, daging babi haram. Benar gak? Di Indonesia, daging babi, ya haram. Gak ada yang bedanya, sama. Lain sama hukum manusia. Lain. Lain sama hukum manusia. Coba kita lihat. Kalau orang luar negeri itu main bola kan, main bola nih, orang luar negeri main bola, wah jatuh, kesengkat, dia bangun, dipegangkan palanya, tanda sayang. Kalau kita dipegang pala, marah, gua dijeguk, beda di suatu kondisi, itu kebiasaan manusia. Makanya Quran kita baca. Jangan cuma kita berkata be Muslim, tapi Quran kita tidak pernah baca. Karena kata Rasul, ikra'u al-Qur'ana fa'inau yati yawmal qiyamah disafi'an yas'afi. Baca oleh kamu akan Al-Qur'an, dan orang yang bacanya nanti akan dapatkan syafaat di hari kiamat. Bapak ibu baca Yasin, itu yang nolongi Yasin. Bapak ibu baca Wakirah, itu yang nolongi itu tentang. Bukannya Nabi, maaf, ada umpama begini, Nabi umpamain begini. Masalul mu'min illadhi yaqra'ul Qur'an mislul furjah riku khatayibun wa ta'uha ta'ibun. Orang beriman yang baca Qur'an kayak buah jeruk, kata Nabi. Kayak buah jeruk, wangi, manis rasanya. Orang beriman tuh sholat rajin, baca Qur'an rajin. Tarawih rajin, baca Qur'an rajin. Jeruk, manis, wangi, manis rasanya. Yang kedua, masalul mu'min illadhi la yaqra'ul Qur'an mislul tamrah. Orang beriman yang gak baca Quran, sholatnya rajin gak pernah baca Quran, rawat rajin gak pernah baca Quran, puasa rajin gak pernah baca Quran. Kata Nabi, mislu tamroh ekor ma, lari gula hawa tokmu hakulun, nggak wangi tapi manis, masih mendingan. Makanya kalau orang rawat jadi Quran gak dibaca, di pulang rawat, korma pulang. Coba ya. Nah yang ketiga kata Rasul, masalul munafik illadhi yaqra'ul Qur'an mislu raihanah. Orang munafik yang membaca Qur'an kayak bunga raihanah. Bagaimana itu? Lari putra lari guna hawa ta'mu hamurun, dia kagak wangi, pahit. Kagak wangi, pahit, udah munafik. Nih agamanya Islam, Islam dijelekin. Agamanya Islam, ulama dijelekin. Agama Islam, habaib dijelekin. Qur'annya dibaca. Itu orang munafik. Nah yang ketiga, wa masalul munafikin ladzi la yaqra'ul Qur'an. Udah munafik enggak baca Qur'an. Mislul hadzal wa mare. Lagi pula untuk muhammurun kagak wangi rasanya pahit pare. Makanya kalau ada orang ngejelekin orang haji pare. Walau tawa doang lu pare itu. Tapi alhamdulillah jemaah Ustadz muslimin kalau saya lihat mukanya alhamdulillah.
alhamdulillah kelihatannya Qurannya udah dibolak-balik semua. Udah bolak-balik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.